Halo dunia, kembali lagi di channel Tutorin. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi kartu Axis. Untuk itu buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bisa simak tutorial kali ini. Namun sebelum lanjut, alangkah lebih baik teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu kartu Axis sudah terpasang di HP kalian, dan siapkan nomor KTP dan KK untuk digunakan registrasi nantinya. Jika sudah, lanjut kita masuk ke tutorialnya. Pertama, buka pesan atau aplikasi SMS di HP kalian. Lalu buat pesan baru dengan tujuan penerima nomor 4444 atau 44 kali. Selanjutnya, isikan pesan dengan format daftar, pagar, dilanjut nomor KTP kalian. Setelah itu pagar, lalu dilanjut lagi nomor KK kalian atau nomor kartu keluarga. Saya ulangi lagi, untuk format SMS registrasi adalah kirim ke nomor 4444 dengan format daftar, pagar, nomor KTP, pagar, nomor KK. Sebelum kirim, pastikan mengirim SMS dengan menggunakan kartu Axis yang ingin diregistrasi. Lalu klik kirim. Setelah itu, kita tunggu hingga ada SMS konfirmasi bahwa registrasi berhasil. Nah, ini ada SMS masuk dari Axis. Kita buka saja. Dan ini adalah SMS konfirmasi bahwa registrasi yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, caranya cukup mudah bukan untuk melakukan registrasi kartu Axis di tahun 2021. Bila bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan share. Sekian tutorial kali ini, dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.